Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi di channel saya Rafli Amik. Di kali ini saya akan berbagi tentang mengenai motor CRF ya. Ini datang ke sini dengan keluhan itu lampu depannya mati, lampu utama mati. Nah ini sudah saya bongkar ya, untuk di bagian tebeng kiri. Langsung saja, cara pengecekannya kayak gini teman-teman. Ini kalau teman-teman menjumpai kasus seperti ini, bisa lakukan cara seperti ini. Kalau teman-teman kunci kontak on, nah kalau untuk motor CRF kan biasanya langsung motor langsung hidup ya lampunya. Ini udah kunci kontak on, ini mati. Nah ini di sini ada indikator ya, ada lampu jarak jauh. Kalau dipencet ini, ini kan udah jauh. Ini nggak nyala. Teman-teman wajib cek di bagian sekring ya. Wajib cek di bagian sekring. Ini caranya kita buka tebeng. Ini udah saya buka, maaf tidak di video. Ini ya. Kita lepas di baut ini. Satu, dua, sama di belakang ini. Tiga. Dan nah, nanti kalau udah dilepas semua, ini ada knock 2 ini ya. Ini caranya dari sini kayak gini, langsung ditekan aja ke bawah. Terus di sini ada knock juga, 1 2. Ini dapatnya ini. Ya. Ini langsung saja. Untuk lampu itu ada di bagian sekring 10 ampere. Ini kalau teman-teman nggak punya alat tes pen DC, ini ya, tes pen DC kayak gini, ini langsung dicek aja, dilepas semua. Kalau teman-teman nggak tahu tentang ini bahasa Inggris lah, ya ini ya. Ya ini ada catatannya semua. Nah kalau untuk mengenai motor mogok, terus klakson mati, rating mati, speedometer mati. Nah ini teman-teman langkah kecil dulu, kita buka di bagian sekring. Oke. Ini berhubung mau benerin lampu, ini kita cek satu persatu menggunakan tes pen DC. Kalau teman-teman tidak ada tes pen DC, langsung kita bongkar aja, nanti kelihatan yang putus yang mana. Ini nyala ya. Kunci kontak di on kan. Ini untuk backup. Nyala. Nah ini untuk lampu ya. Ini ada strumnya dari sini. Ini nyala. Nah ini nggak nyala. Ini yang putus. Ini nyala. Cara pengecekannya kayak gini ya. Ini ada arusnya. Ini enggak ada. Nah, berarti yang putus ini. Kita lepas. Ntar video saya jeda dulu. Nah, ini sudah kelihatan. Putus ya. Ini kita langsung ganti saja. Ini udah saya ganti. Kita kunci kontak on. Nah, sudah nyala. Nah, ini yang warna biru kalau di jauh. Nah, sudah nyala ya. Nah, kalau teman-teman menjumpai kasus seperti ini, silakan lakukan cara ini. Untuk teman-teman kalau menjumpai motor mogok, rating mati, klakson mati, starter nggak hidup, langkah kecil dulu, cek di bagian sekring ya. Sekali lagi, cek di bagian sekring. Oke. Ya mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.